Some people would ask why I would wear this hijab. I usually say it's what my religion and it's what I believe in. So I do get a lot of questions why I wear the hijab, and like during the summertime hot times, do you get hot in it? Itulah pertanyaan yang kerap dilontarkan kepada anak-anak Muslim Indonesia di San Francisco Bay Area. Sebagai minoritas, mereka juga menghadapi tantangan dalam menjalankan kewajiban agamanya. Try not to break your fast, probably. But then again, I'm doing this for the sake of Allah. Probably like retaining my iman. I mean, in the US, you have to like worry about that on yourself. Adanya kebutuhan memberikan pendidikan agama bagi anak-anak ini melahirkan program Halaqah sejak awal 2017. Indonesian Muslim Halaqah for Youth diadakan sebulan sekali dan menjadi sumber pembelajaran agama yang memang tidak diajarkan di sekolah publik di Amerika. Kalau kita refer ke proverb dari Afrika ya, it take a village to raise a child. Jadi memang ini adalah salah satu representasi dari yang kita berusaha untuk raising our kids together in Islamic environment. Yang kita nggak bisa dapat di luaran sana gitu. Apalagi untuk anak-anak yang go to public school, itu sangat susah mencari teman yang sesama muslim gitu. Dan itu membuat mereka jadi feel inferior. Dibagi menjadi 4 kelompok usia, 5 tahun ke bawah, 6-8, 9-11, dan 12 tahun ke atas. Program disesuaikan dengan kelompok usia, mulai dari menyanyi, seni dan kerajinan tangan, aktivitas motorik serta diskusi. Anak-anak kita itu butuh to build karakter ya. Jadi mereka butuh sesuatu yang strong dari internally mereka dalam menghadapi tantangan di luar. It's really enlightening. I learn a lot about not only just like in regards to my religion, but how to cope with situations that are happening to me and others and relationships. Tujuan kelompok Akar Rumput ini ingin membantu agar anak-anak lebih percaya diri menjadi seorang muslim, karena perasaan rendah diri dapat membuat mereka enggan dan malu menjalankan kewajiban sebagai muslim. Kita ingin mereka tuh bisa membangun building character and confidence di dalam diri mereka, dan itu akan bermanfaat buat mereka ke depannya ya, untuk masa depan mereka. Senang ya orang tua kalau melihat anaknya percaya diri dengan ilmu agama yang dia punya, akhirnya dengan apa ya, perilakunya sehari-hari juga lebih kelihatan gitu. Bagi Ariana dan Yusuf yang bekerja sukarela sebagai pembimbing, tantangannya adalah membuat program yang ringan tapi bermakna dan dapat diserap dalam setiap pertemuan. And we feel more closer to the people that attend that halaqah, and so we have a lot of similarities between us, and it's easier to take in stuff if you're if you feel at ease with the people around you. Dari Danville, California, Naras Prameswari, Rio Tuasikal dan Nia Iman Santoso, VOA.